Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersama kita ya. Alhamdulillah. Baik, inilah ya tajuk kita yang dibawakan, kematian suatu kepastian. Kita serahkan dulu sebagai mukadimah daripada Ustazah. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai mukadimah untuk tajuk kita hari ini adalah kematian suatu kepastian. Artinya, setiap makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini pasti akan menemui ajalnya. Indah kira cepat ataupun lambat, semua orang indah tahu bila waktu kematiannya. Kita tahu kan? Yeah. Indah tahu semua kan? Orang tahu. Semua orang indah tahu. Tidak ada orang tahu. Pasal semua itu sudah termaktub. Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal orang indah tahu wanita, banyak orang indah tahu ia mati, padahal ia tahu bahawa kematian itu tetap pasti akan menjemput. Pasti berlaku kepastian. Sebab itu tah ramai orang yang lalai dan indah membuat persediaan untuk kita menghadapi kematian. Padahal bila datangnya ajal itu, once saja ajal kita datang, ia indah akan didelay, indah akan diakhirkan walau satu saat, dan indah juga dicapatkan walau satu saat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. Yang tafsirannya, setiap umat itu ada ajalnya, dan apabila datang ajal itu tidak akan la yastakhirun, tidak diakhirkan walau satu saat, dan juga indah jua diawalkan walau satu saat. Kita lihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Qiyam ayat 26 hingga 30 yang bermaksud, apabila nafas seseorang telah sampai ke kerongkong dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Maka orang itu dengan yakin ia mengatakan bahawa sesungguhnya waktu atutah ajal kematiannya dan waktu perpisahan, dan bertaut kaki kiri dan kaki kanannya kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dikembalikan. Artinya sudah ia tahu atu tah waktunya sebenarnya ajalnya, udahnya kan meninggal tu baru tah ia tahu atu ajalnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, tiap-tiap diri akan merasai kematian, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Artinya, waktu dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah uji kita dengan kehidupan kesusahan dan kesenangan. Tapi banyak orang yang merasa hidup susah saja sebagai ujian. Padahal nikmat. Nikmat senang itu pun. Orang yang kesenangannya tu lagi banyak ujiannya. Macam mana ia akan menyalurkan segala rezeki yang Allah berikan? Betul. Kesenangannya tu di mana ia akan menyalurkan? Orang yang banyak harta inilah yang banyak dihisap nanti. Macam mana di ia mempergunakan hartanya? Tapi orang itu memandang orang yang susah ini yang diuji. Sebenarnya kesenangan dan kesusahan ini lah berbentuk ujian dalam kehidupan kita. Apatah lagi hidup kita ini di zaman ICT, dunia tanpa sempadan, kejadian mati mengajut apa selalu terjadi. Mati ditimpa musibah macam indah dah sudah, kalau dulu jarang lah orang tua kah apa ni dengan penyakit kronik kah apa mati mengajut. Kita tanya diri kita, adakah kita sudah bersedia kalau kita yang kena mati mengajut ni? Allahu a'lam, itulah sebagai mukadimah. Ya, itulah ya. Walau pada dasarnya cukup berat lah untuk kita ini menerima kenyataan itu, tapi inilah sebenarnya ketentuan dan qadar dan kadar seperti yang nyatakan tadi, hidup dan mati atau penghujung kehidupannya. Baik Ustazah, apakah dia tanda-tanda menjelang kematian tersebut? Alhamdulillah, kematian ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan ia merupakan rahsia yang indah diketahui oleh orang ramai ya, bila kita akan mati. Even nabi-nabi dan para rasul pun indah tahu bila durang kan mati. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan malaikat pencabut nyawa ni untuk mengirimkan tanda-tanda kematian supaya manusia tu lebih berhati-hati. Maka para malaikat menjawab, demi Allah, kami telah memberikan peringatan dan tanda-tanda yang sangat banyak berupa penyakit,
uban, uban sudah, berkurangnya pendengaran dan penglihatan kurang jelas, semua itu sebenarnya peringatan bahawa sebentar lagi kami akan menjemputnya. Hadis riwayat Imam Qurtubi. Dan dikatakan bahawa Imam Al-Ghazali rahimahullah telah memperolehi, Imam Ghazali ia dapat tanda-tanda menjelang kematiannya sebelum ruh itu diambil dari jasadnya. Yang pertama, biasanya setahun sebelum kematian akan mendengar suara yang aneh yang belum pernah didengar. Wallahualam macam mana suara itu timbul. Dan 9 bulan sebelum ajal akan melihat sinar matahari itu berwarna hitam. Biasanya matahari silau apa kan. Ini tidak, orang yang akan meninggal itu yang melihat warna hitam sinar matahari. Dan 6 bulan sebelum kematian akan melihat warna air itu warna merah sedangkan api berwarna hitam. Dan 10 hari sebelum kematian tiba-tiba pandangan mata seperti melihat laut yang terbentang luas. Di mana pun tiba-tiba yang nampak macam laut. Tapi ada perasaan tu? Macam perasaan. Tiba-tiba saja ada. Sebenarnya tanda 100 hari menjelang kematian tu. Dan 80 hari menjelang ajalnya, apabila meletakkan tangan di atas kening, yang dia dapat melihat bah tangannya. Itu juga tandanya 80 hari. Dan 70 hari sebelum kematian, ia indah dapat menggerakkan jari manis seperti biasa. 70 hari. Betul. Cuba testing 70 hari. Masih ada. 50 hari sebelum kematian menjemput, ia akan melihat bahawa matahari itu umpama cermin kaca yang ia nampak dirinya arah matahari. Macam kalau ia melihat matahari, ada dirinya. Itu adalah 50 hari. Adakah maksudnya ia nampak ataupun illusion? Illusion lah tu. Ia terasa seperti ada dirinya. Macam cermin pulang matahari itu, ia nampak dirinya. Dan 40 hari sebelum ajal, telinga ini akan terus berdengung rasanya. Terus-menerus rasa berdengung. 30 hari sebelum ajal, terasa kadang-kadang perasaan kosong. Ini selalu terjadi. Sebulan sebelum meninggal, orang itu selalu diam-diam. Nyalain kan? Sadar. Jadi pendiam. Ini malah terjadi. Arah keluarga saya pun baru realise. Patutkah sebulan. Oh, ya, jadi pendiam. Pasal perasaannya kosong. Indah lagi gairahkan kehidupan dunia ini. Makan ke apa. Relax saja. Ia jadi pendiam. Padahal sebelum itu, ia talkative kuat. Bercakap. Itu tanda sebulan sebelum kematian. Dan 7 hari menjelang kematian, langit-langit mulut ini, kalau kita kacau lidah dengan kan? Ujung lidah ini, indah terasa gali. Macam dada terasa. Kalau kita masih terasa gali. Itu indah terasa 7 hari. Dan 3 hari sebelum ajal, mendengar lagi suara yang pelik dan mendengar suara tangisan baby yang baru lahir. Dan 24 jam sebelum ajal, nafas yang keluar dari hidung itu terasa dingin. Dan lidah pula terasa panas. Denyut pada kedua kaki menghilang 24 jam ya. Dan bahagian dada berdenyut dengan kuat. Dan 3 jam, ini paling last, 3 jam sebelum kematian, pernafasan mulai berkurangan. Setelah mendapat dan memperolehi tanda-tanda ini, Imam Al-Ghazali pun menyiapkan dirinya dengan mandi, membersihkan diri dan berwudu, bersedia untuk menghadapi ajalnya. Masya Allah, Imam Al-Ghazali dapat merasakan, walau sebenarnya ia dah tahu bila kematiannya, tapi ia dah dapat merasakan dengan tanda-tanda kematian, ia pun ready untuk menemui. Subhanallah. Padahal kalau kita meninggal, memang kita kena mandikan. Ini Imam Al-Ghazali mandi dulu, bersih sudah dirinya. Lepas itu nanti orang yang memandikan pun relax dah saja. Indah banyak kan dibersihkan. Masya Allah, kita cemana nanti? Readykah kita menghadapi kematian ini? Wallahualam. Banyak tanda-tanda yang dapat kita dengar sebentar tadi. Itu yang kalau kita lihat daripada kematian ini, dua senario yang memang sakit. Dan yang mengajuk, tidak sakit yang mati, turun mengajuk daripada rumah dalam keadaan normal, tiba-tiba kita mendengar berita mati mengajut, sudah tidak ada lagi. Masya Allah. Baru jonya tadinya sampai baru jumpa mengenang-enang terkenang tak lagi. Rupanya ini tadi ia turun sebelum turun ke rumah, ini perlakuannya, ini kelakuannya. Itulah dia, kalau seseorang yang
pastinya mengetahui dia mengalami kesakitan. Nampak tanda-tanda tu ada. Itu. Atau mungkin Indah menyedari sebenarnya ada tanda-tanda. Itulah kerana kan terasa sihat sejak. Kebarangkali kalau nyorang kita ni menghadapi mungkin diri sendiri ataupun ahli keluarga sendiri yang nyorang mempunyai penyakit kronik, kita ni sudah bersih dari segi mentaliti dan juga fizikali. Tapi itulah kalau nyorang istilahnya mengajut atau sesuatu yang agak sukar untuk terima, apalagi ahli keluarga terdekat. Cuma kita ingin melihat kalau tadi itu tanda-tanda yang dirasai sendiri oleh Imam Al-Ghazali, ulama, orang ia sudah tahu dan bersedia. Macam mana pula persediaan bagi kita ni selaku menyerang manusia, hamba Allah yang biasa? Alhamdulillah, pasal kita indah tahu bila time kita, ajal kita tu menjemput, maka kita perlu persediaan untuk menghadapi datangnya kematian. Kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru zikru hadimul ladzat, yang artinya perbanyakkanlah mengingati penghancur segala kenikmatan, iaitu kematian. Artinya Rasulullah menganjurkan kita ni supaya selalu mengingati mati. Hadis muttafaqun alaih. Tapi indah cukup saja untuk mengingati bila kematian, indah cukup saja. Yang perlu kita buat adalah macam mana persediaan kita untuk menghadapi kematian itu. Dan yang paling penting persediaan kita adalah kita tanya iman kita ni. Kita perlu sentiasa memuhasabah, memperbaiki iman di dada kita ni. Ini yang paling penting. Kuatkah sudah indah iman ku ni? Kita lihat pengertian iman dari bahasa Arab artinya adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahawa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal dan perbuatan secara nyata. Ada orang cakap beriman tapi tidak mau sembahyang, malas sembahyang. Dan cakap, aku ni orang Islam beriman tapi tidak menutup aurat. Mana hakikat imannya tu? Bila diajukan pertanyaan sebegitu, antara aku dan Tuhan. Artinya imannya lemah. Bukan indah ada iman, imannya lemah. Lepas tu, macam mana kita menguatkan iman kita tu? Kerana hakikat iman dan taqwa ini sebenarnya ia berada di dalam hati. Kenapa ia digelar hati, al-qalb? Kerana hati itu sifatnya berbolak-balik. Rasulullah mengibaratkan hati itu seperti bulu berada di atas dahan pokok yang terumbang-ambing kerana angin. Apatah lagi waktu ni kehidupan kita yang penuh dengan zaman moden ni, zaman kemaksiatan berleluasa, irtah iman kita ni seperti bulu yang berada di pohon. Macam mana kita akan merenew iman kita? Di antara caranya adalah dengan sentiasa qaul, mengatakan zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sebanyak-banyaknya setiap hari. Kalau kita sadar tiada Tuhan selain Allah, insyaAllah Allah kan tambah sedikit-sedikit iman kita, top up. Dan untuk kita kan tahu iman kita itu turunkah indah, kalau iman kita turun, di antaranya kita rasa malas atau indah rajin kan melakukan ibadah. Dan juga indah pernah kita rasa tersentuh mendengar ayat Al-Quran ataupun kita yang membaca ayat Al-Quran, indah kita tersentuh dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebenarnya iman kita lemah. Dan juga indah ingin berzikir, indah mau bawa berzikir padahal zikir itu yang paling senang, yang paling ringan. Yang paling ringan pun sudah ditinggalkan, apatah lagi melakukan yang berat macam membanyakkan salat-salat sunat kan. Zikir yang cuma lidah ini pun sudah ditinggalkan. Sudah tak indah mau lupa lagi kan untuk berzikir, itu sebenarnya menandakan iman kita lemah. Dan akhir sekali, iman kita lemah itu ialah apabila kita indah peduli keadaan sekelilingan ini, masyarakat ummah ini, kemaslahatan ummah. Artinya life kita tu siuk sendiri. Itu sebenarnya mendadakkan iman seseorang itu lemah. Kita lihat surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Artinya kalau kita rasa iman kita lemah,
kita dekatkan diri berjinak-jinak dengan Al-Quran. Indah cukup sekadar membaca saja. Kita perlu mentadabbur, kita perlu merenung apa mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Memahami daripada apa yang kita baca tersebut. Indah pun dapat tafsiran yang lengkap, at least tafsirnya dulu. Lepas tu kalau kan mau lagi lengkap, kita buka lagi buku tafsir Al-Quran. Atau tak, kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya-Allah iman kita akan bertambah. Dan cara untuk kita meningkatkan mutu keimanan kita lagi adalah kita tanya diri kita, macam mana amal ibadah kita ni? Kita perlu sentiasa meningkatkan mutu amal ibadah kita. Lebih-lebih lagi perkara solat ni. Solat ni tah sebenarnya, kerana solat perkara yang pertama nanti Allah Subhanahu Wa Taala tanya. Soal. Kalau okey solat seseorang itu, insya-Allah amalan lain pun akan okey. Tapi kalau KO, KO tah jua tu. Artinya dalam hidup kita ni, solat kita ni, cuma mana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lupakan Allah, Allah pun lupakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada masa lagi? Ada masa. Masih baik masa. Okey. Lagi. Sebenarnya terpegun juga kita mendengarkan ini sebagai satu suntikan renjatan elektrik kepada kita ni sendiri juga, Nisha Rizana. Dengan membawakan topik ini, mudah-mudahan kita ni akan dapat orang berusaha mengingatkan kematian, itu yang mempertingkatkan iman kita ni. Di antara caranya lagi, lain lagi adalah kalau ada majlis-majlis ilmu tu, macam hadiri waktu ni, ceramah, syarahan ada banyak, hadiri tah. Waktu ni lagi free, dia berbayar. Yang konsert-konsert, alhamdulillah waktu ni konsert banyak di Bandar Brunei ya. Arti yang berbayar penuh tu. Tapi masa ni alhamdulillah ya Allah, Allah sayangkan negeri Brunei Darussalaman ya. Belum bertahan ni siapa Ustaz Don datang. Penuh je stadium ni. Waktu dulu pun Ustaz Kazim Ilyas pun penuh. Subhanallah, waktu tu udara Brunei rasa nyaman, rasa sejuk, tenang sebenarnya. Itu alhamdulillah tu juga. Macam mana cara kita kan mengkuatkan iman kita, sentiasa kita bergaul dengan alim ulama, kerana kita ni akan terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita, kawan-kawan rapat kita. Betul. Kalau kawan-kawan rapat kita tu jenis yang sentiasa mengingati Allah, insya-Allah kita pun terjangkit mengingati Allah. Tapi kalau jenis kawan yang lalai, apatah lagi yang suka memikirkan dunia saja, kan mengupdate kehidupan terpulang. Semua kan diupdate. Kemewahan hidup itu. Kita pun sebenarnya mau tak ikut cuba, macam indah mau kalah. Itulah kita pilih kawan kita yang sentiasa mengajak kita kepada kebaikan. Mana tahu ada yang jalan-jalan ke shopping mall atau azan dia. Di sana nampak sebenarnya orang yang memikirkan dunia ataupun akhirat. Waktu ni lagi di mana-mana ada surau kan? Betul. Siapa yang mendengar azan terus ke surau, itu menampakkan imannya kuat. Tapi kalau dia batah lagi, ada lagi masa lagi. Menandakan imannya jua kurang. Dan untuk cumana kita kan doa untuk kita dikuatkan iman ini, doanya bismillahirrahmanirrahim, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, yang tafsirannya maksudnya wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamu dan dalam mentaatimu. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, mesti kita selalu amalkan. Pasal keadaan kita ni, kita sudah berada dalam keadaan zaman fitnah. Selalu menyebabkan lemah iman kita. Artinya untuk menguatkan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bermohon, berdoa, memohon supaya Allah tetapkan keimanan kita. Iman tua, imanan itu atutah yang paling kuat. Dan persiapan lain yang perlu kita lakukan adalah dengan membanyakkan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sendiri ya, yang dijamin masuk syurga beristighfar 100 kali. Kita indah di jaminan ni, berapa kali saja kita beristighfar, lepas sembahyang kali saja 3 kali, 10 kali ya. Artinya kita lebihkan lagi beristighfar, banyak-banyakkan beristighfar, kerana istighfar itu ia akan mengurangi noda-noda hitam di dalam hati kita. Dan perkara selanjutnya, kita selesaikan hutang yang ada. Ini yang paling dahsyat ni. Banyak orang berhutang, lupa ya kan hutangnya. Itu padahal sebenarnya. Kalau orang mati dalam keadaan ia masih berhutang, rohnya itu akan terumbang-ambing, tergantung. Belum lagi sampai sampailah hutangnya itu dilunaskan. Apatah lagi kalau orang itu meninggal, sekali ahli warisnya indah tahu yang ia ni sebenarnya berhutang. Kalau ia mencatat bisa ya? Dicatatnya, sebenarnya memang anjuran Islam siapa berhutang, catat. Lepas tu dapat yang bagi tahu ahli warisnya.
Kalau ahli waris itu dapat membayarkan, syukur. Kalau indah, itu tahu tangan ini menjadi beban. Dan perbanyakkanlah sedekah jariah dan menuntut ilmu yang bermanfaat dan mendidik anak sehingga menjadi anak kita tu anak yang soleh. Jangan kita pandai membuat anak saja banyak-banyak, tapi indah terdidik. Tambah lagi yang berani dimaklumkan ya. Free. Tapi itulah, bukan hanya kita ni orang untuk iski untuk menyambung zuriat ni, tapi perlu kita ni fikirkan kebajikan. Kualiti anak itu. Kualiti anak itu sendiri. Mampukah kita mendidiknya, bukan saja mendidik supaya ia berjaya menjadi orang yang tinggi-tinggi, menjawat jawatan yang tinggi, tapi kualiti agamanya itu perlu ada. Kita didik dengan kehidupan agama itu yang paling penting, kerana anak yang solehan itulah yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Investasi indung tu lah. Jangankan banyak anak, sekali sayang terabai. Padahal untung Allah berikan ia zuriat. Didiklah anak itu dengan sebaik mungkin. Dan akhir sekali, meminta maaf kepada semua orang yang pernah melakukan kesalahan, yang kita pernah melakukan kesalahan ataupun kita menzalimi orang itu. Setiap masa, macam kalau kita tahu, minta maaf saja, jangan tak menunggu hari raya. Walaupun ada apa-apa, biasakan, lazimkan barangkali. Minta maaf, itulah kan. Itulah perlu kita meminta maaf dan doa agar supaya kita diwafatkan dengan Islam. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Yang tafsirnya, ya Allah, akhiri hidup kami dengan keadaan Islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Yang biasanya Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Janganlah engkau akhiri hidup kami dengan keburukan. Itulah mesti kita amalkan supaya kita mendapat husnul khatimah. Ada masalah lagi? Alhamdulillah. Secara kesimpulannya daripada tajuk kita bincangkan pada pagi ini, Ustazah. Secara kesimpulannya, memang kematian suatu kepastian, dan kita ni indah tahu bila ajal kita mendatang. Yang paling penting, kita perlu mempersiapkan diri kita. Indah perlu menunggu umur, barangkali umur 40 tahun baru tak kali kukan rajin beribadah, ataupun menunggu pension. Confidentkah kita akan hidup itulah, sampai pencen? Artinya, waktu wanita, kita cuba mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Atau paling penting, yang paling penting, tanya iman kita. Macam mana keadaan iman kita? Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapat kematian dalam keadaan husnul khatimah. Allahu a'lam bisawab. Terima kasih kepada yang mulia Ustazah. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada semua. Dapat kita muhasabah diri kita dan jadikan panduan dari apa yang telah pun dikongsikan. Ya, terima kasih Ustazah.